teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Video kali ini Ajangkul akan mengajak kalian jalan-jalan virtual nih teman-teman, ke objek wisata alam, yaitu Curug Tirtaraja. Curug Tirtaraja berlokasi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor. Nah, untuk menuju ke Curug Tirtaraja, teman-teman harus membayar terlebih dahulu biaya retribusi. Nah, ini pintu gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya, teman-teman. Nah, kita di sini membayar seharga Rp40.000, satu motor, dua orang dewasa. Menuju ke Curug Tirtaraja, kita terlebih dahulu melewati Curug Pangeran ya teman-teman, karena posisi Curug Tirtaraja berada di bagian atas Curug Pangeran. Oke teman-teman, nah dari warung ini teman-teman kalian tinggal ke atas saja untuk menuju ke Curug Tirtaraja. Satu mau masuk gak? 10 ya? 5.000. Oh 5.000. Ya, terima kasih ya. Oke teman-teman, untuk menikmati Curug Tirtaraja kita hanya membayar Rp5.000 saja. Nah kebetulan kita tuh datang kesininya di hari weekend, itu hari Sabtu nih teman-teman. Nah bagi kalian yang ingin gratisan bisa datang di hari Senin sampai Jumat nih teman-teman, kecuali di hari libur nasional ya. Curug Tirtaraja suasananya tuh adem banget ya teman-teman. Dan kebetulan tadi pas baru santai sini tuh hujan. Ya, jadi suasananya tambah adem. Oh ya teman-teman, air di Curug Tirtaraja merupakan sumber air yang mengalir ke Curug Pangeran. Area Curug Tirtaraja tidak terlalu besar ya teman-teman, tapi airnya tuh lebih jernih karena posisinya berada di paling atas Curug Pangeran. Nah, jika ke Curug Tirtaraja, kalian akan mendapati pemandangan air terjun yang berundak-undak dan banyak bebatuan besar.
Curug Tirta Raja, spot fotonya yang terkeren yaitu duduk di atas bebatuan besar nih teman-teman. Dan kalian juga bisa berfoto di bawah air terjun. Asli pokoknya di sini tuh keren banget dan recommended untuk mengisi waktu liburmu. Oke teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai tempat wisata Curug Tirta Raja ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, bagi kalian yang sudah pernah berlibur ke Curug Tirta Raja ini, silakan berbagi cerita dan pengalamanmu. Oke teman-teman, kita saling sharing. Kalau menurut pendapat saya, Curug Tirta Raja ini oke banget deh teman-teman. Suasananya tuh adem, airnya jernih, segar, dan dingin. Nah, bisa duduk-duduk santai nih seperti Pak Suami yang lagi duduk santai di atas bebatuan. Keren banget kan teman-teman? Pokoknya kalau ke Curug Tirta Raja tuh recommended untuk mengisi waktu liburmu. Oh iya teman-teman, jangan lupa nih selalu memberi support di channel Ajangku dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya nih ke media sosialmu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat sebagai referensi mengisi waktu liburmu. Oke teman-teman, selain bermain air, berenang, dan spot foto yang keren, di Curug Tirta Raja ini juga bisa camping nih teman-teman. Nah, ini area campingnya. Curug Tirta Raja asli di sini tuh enak banget nih teman-teman. Bisa duduk-duduk santai. Pemandangannya indah, banyak pepohonan, adem, suara gemericik air yang mengalir membuat kita rileks. Ya, pokoknya oke banget ya teman-teman. Oke deh teman-teman, cukup sekian reviewnya. Curug Tirta Raja sangat recommended. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di video Ajangku yang berikutnya. Oke teman-teman, see you.